Oke. Nah, ini materi makin lama mulai keluar, teman-teman ya. Semburi ya. Baik, jadi jalak suren rasa kapas tembak, teman-teman ya. Baik, Mas Yanto, kita berlanjut pantau untuk part yang kedua ya. Iya, Mas. Nah, di part pertama jangan di skip dulu, langsung lanjut aja ke part 2-nya. Oke, pokoknya untuk para teman kicauman yang penasaran stok yang tersedia berikut harganya, jangan di skip. Iya. Pokoknya dipantau terus dari part yang pertama sampai kedua ya. Nah, yang ketinggalan informasinya, jenis cucak hijau, silakan bisa dipantau part pertama. Iya. Karena ini berlanjut part yang kedua ya, Mas ya. Iya, silakan, Mas. Baik, kita lanjut ya, Mas ya. Monggo, monggo. Pantauan untuk selengkapnya terpantau ada jenis burung cucak rowo ya. Ini cucak rowo spek yang bagaimana, Mas? Gacoran, Mas. Gacoran berarti dewasa punya. Dewasa ya. Dewasa punya. Harganya kena berapa nih? Itu yang DNA jantan udah, Mas. Oh, udah DNA. Udah. Jadi yang mau ternak udah nggak repot-repot lagi ya, Mas ya? Lagi, Mas. Silakan nih teman-teman, jantan DNA ya. Kalau cucak rowo itu nggak bisa dibedain dari fisiknya ya, harus DNA. Harus DNA ya. Baik, silakan. Ini kena berapa jadi? 6.500.000 full set, Mas. 6.500.000 full set, teman-teman, silakan ya. Padahal sepertinya dewasa ya, Mas ya? Dewasa. Nah, ini jual di bawah normal dong ya? Kalau kita mah. Oke. Berdua semua, Mas. Untung tipis, yang penting laris itu. Oh, iya. Oke, silakan teman-teman, harus satu ekor ya. Cepat-cepat yang dapat nih. Seperti biasa untuk pilihan dari cucak hijau buat body big, teman-teman, yang sudah terpisah seperti ini ya. Bahasanya setengah kopling nih. Ini juga terpantau tersedia, harganya pun sama. Sama, Mas. Tinggal pilih. Tinggal pilih saja ya. Pak, ada tamu. Pak. Halo. Assalamualaikum. Baik, teman-teman, kita berlanjut pantau untuk jenis burung beo. Untuk sudah bisa ngomong, salah satunya Pak ada tamu. Assalamualaikum. Merdeka. Oh, ini Merdeka juga. Nah, Belibang. Oh, Bang Belibang juga tersedia ya. Baik, teman-teman ya. Jadi silakan nih untuk peminat atau yang hobi dari burung beo. Nah, ini di khususnya Mas Yanto selalu menyediakan. Jadi ini kurang lebih berapa kata, Mas? Itu kalau yang koinnya 6 kata, Mas. 6 kata. Nah. Oke, harganya kena berapa nih? 5 juta setelah full set. 5.500.000 full set, teman-teman, dari beo yang sudah ngomong sampai 6 kata. Bonusnya itu ada suara Cak Rawa Robo, Mas. Oh, mungkin karena ditempel sama Cak Rawa kali ya? Ya. Baik, teman-teman, silakan ya. Beli beo dapat Cak Rawa, tapi suaranya aja. Suaranya aja, maksudnya buat ocehannya, teman-teman ya. Dan sangkarnya di sini memakai sangkar jumbo dari Lakbert, teman-teman ya, sangat tinggi. Kita geser lagi, masih di burung beo-nya. Dan juga untuk pantauan beo yang bisa ngomong ya. Kalau ini mempunyai kelebihan, teman-teman, dari bagian matanya agak warna putih ya. Mata putih. Kalau ini ngomongnya apa aja ya, kita pantau, teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Ketawa ya, oke. Sore. Ketawa ya. Oke, teman-teman ya, tapi intinya real ini beo sudah bisa ngomong, teman-teman ya. Dari yang ketawa sampai ngomong apa tadi, Mas? Sore. Ada paket, Hafiza, ya. Tak kindo. Siapa?
Oh begitu, jadi ada panggilan Hafisa, mungkin nama perawat sebelumnya ya. Nama anaknya dia. Terus sama Tagendong begitu. Tagendong ada. Baik, ini kalau untuk harganya kena berapa nih? Harga kalau ini 4 juta setengah full set. Lah. 4 juta 500 full set teman-teman ya. Untuk sangkarnya juga pakai sangkar akbet atau sangkar yang jumbo ya. Tapi bawahnya kayak PVC ya mas ya? Oke silakan teman-teman ya. Di sebelah kanannya juga ada lagi nih teman-teman, kita pantau ya. Beo. Kalau yang ini udah ngomong berapa kata sih mas? Itu 3 kata mas. 3 kata. Ya, beo, cewek, baik, paket. Sama paket. Oke teman-teman, jadi ada juga untuk beo yang 3 kata untuk ngomongnya ya. Kalau ini harganya kena berapa mas? Itu lebih murah mas. Oh lebih murah. 2.800 full set. Baik teman-teman ya, jadi tergantung dari materi untuk berapa kata gitu ya mas ya. Atau kepintarannya teman-teman. Silakan, pokoknya untuk beo di sini banyak pilihannya. Ini kalau mama mau beli burungnya aja boleh, ntar kita kasih potongan buat kandangnya. Baik teman-teman ya, nanti misalkan perlu burungnya saja juga nggak masalah ya. Nggak harus full set teman-teman. Setelah kita pantau untuk yang bisa ngomong, sekarang kita bergeser untuk beo yang mudah bertalenta katanya ya. Atau berbakat teman-teman. Ini untuk yang pertama dari Mandiri mas. Enggak mas, masih loloh ini. Oh masih loloh. Medan atau Mentawai? Itu yang Medan mas. Medan punya. Baik, lolohan Medan kena berapa? Biasa mas, 1.8. 1.800.000 teman-teman dari beo Medan yang lolohannya. Kembali masih di jenis burung beo, ini di bawah ada juga ternyata ya, buat beo yang spesial bagaimana mas? Itu yang beo siul mas. Beo siul doang ya. Baik, harganya kena berapa nih? Itu 1.750.000. Silakan teman-teman untuk spek beo yang siul teman-teman ya. Kembali pantau untuk beo yang medannya teman-teman, tapi ini untuk spek yang mandiri punya ya. Jadi sudah makan pur sendiri, purnya pur kering. Harganya kena berapa mas? 2 juta mas itu. 2 juta dari beo medan yang spek mandirinya. Sebelah kanannya untuk beo buat yang Mentawai ya mas ya? Itu Mentawai tapi dari muda hutan mas. Dari MH-nya ya. Baik, bodinya memang berbeda teman-teman ya. Walaupun masih belum ada jenggernya. Nah ini bodinya udah kayak burung beo yang udah jadi. Wah gede banget kalau. Gede banget soalnya teman-teman. Berapa harganya mas? Itu 13,5 mas. 1.350.000 teman-teman dari beo Mentawai yang Pak Ut MH-nya. Dan di sini sudah makan pur teman-teman. Pur total ya. Aman mas, pakainya top song coklat. Bergeser ke burung masteran teman-teman, yang ada dari kapas tembak dan stok yang tersedia buat kapas tembak di kiosnya Mas Yanto, pilihan mulus ya. Selamat. Tampilannya seperti ini. Untuk harga kena berapa mas kapas tembaknya? 380. 380.000 saja buat katem yang spek mulus teman-teman. Baik teman-teman, ini ada pantauan dari jenis burung seledekan gunung ori Jawa teman-teman ya. Ada 2 hari ini ya mas ya. Buat yang spek gacoran ya teman-teman. Nanti untuk selengkapnya buat para teman kicau manis silakan bisa langsung merapat dipantau, karena hanya beberapa ya kita pantau untuk suaranya. Tapi yang ini istimewa teman-teman. Keistimewaannya suaranya apa mas tadi? Ini materinya kenari sama perenjak tilak tuh. Tilak sama perenjakan ya. Jadi pas ya teman-teman dari kenari dan perenjakannya. Nah ada 2 ekor, kalau untuk harga dari perekornya kena berapa jadinya? Kalau yang ketrekan ini 1.8 mas. 1.800 ya. Spek gacoran dan juga ketrekan bermateri teman-teman. Kalau untuk sebelah kiri speknya itu bagaimana? Gacoran biasa 1.500 mas. Silakan untuk seledekan gunung yang berarti ori Jawa ya mas ya? Ori Jawa. Hari ini ada 2 ekor teman-teman. Nah untuk pantauan berikutnya kita bergeser ke jenis burung jalak. Buat yang pertama ada jalak suren, dan ini untuk spek yang gacoran ya. Gacoran mas. Kalau untuk harga kena berapa nih mas? Suren gacoran 450. 450.000, dan hari ini di kiosnya Mas Yanto teman-teman mempunyai stok yang terbaru. Gacor, ketrekan, dan bermateri ya. Kita pantau teman-teman ya. Ya, Pak.
rasanya om. Baik, jadi jalak suren rasa kapas tembak, teman-teman ya. Rasa kapas tembak, rasa tengkek juga. Oh, ini ada tengkeknya juga. Baik, jadi yang berminat silakan nih, mumpung tersedia buat masteran dari jalak surennya. Harganya kena berapa, Mas? Harga yang masterian 600.000. 600.000 ya, teman-teman. Wah. Dominan katem, teman-teman ya. Semburi ya. Baik teman-teman ya, ini setelah kita pantau yang di dalam dari jalak suren materian kapas tembak dan tengkek, ini bergeser ke jalak suren sampai gacoran untuk yang blorok teman-teman. Blorok ya. Pun ini materi mas. Nah ini blorok ya. Juga bermateri. Terus kalau yang di belakangnya ini spek gacoran ketrekan juga atau gimana, Mas? Iya, Mas, gacoran ketrekan. Nah, full mompa yang ini. Oh, full mompa ya. Oke, harganya berarti sama ya. Kecuali untuk yang blorok kena berapa nih? Blorok itu 8,5, Mas. 850.000 ya. Spek gacoran dari blorok jalak surenya. Ada satu ekor ya, Mas ya? Cuma satu ekor, Mas. Sekarang kita berlanjut pantau untuk jalput buat spek yang dewasa gacoran. Ini ada juga gacoran ketrekan ya, Mas ya? Gacoran ketrekan, Mas. Nah, silakan teman-teman ya. Kalau untuk harga kena berapa? 650 buat jalak putih dewasa spek gacoran juga setrekan teman-teman. Pilihan untuk gacoran biasa juga tersedia, kita pantaukan ya. Seperti ini untuk tampilan video dari jalput dewasa yang spek gacoran non ketrekan. Harganya kena berapa, Mas? 500.000. 500.000-an saja. Untuk peminat dari jenis hybrid jalak teman-teman di sini juga tersedia. Dari apa kali apa sih, Mas? Suren kali nias itu. Oh, suren kali nias ya. Oke, kalau untuk harga kena berapa? 650 dan ini spek untuk yang dewasa. Oke. Jadi tersedia teman-teman untuk jalak nias buat yang dewasa spek gacoran juga ya. Pantauan burung juga mulus, untuk harga cukup dibanderol 250 ya, Mas ya? Iya, Mas, 250.000. Tersedia juga ada jalak niasnya teman-teman. Ini spek yang bagaimana, Mas? Mas itu di. Oke, baik. Harganya KDRT. Oh, KDRT. Kena berapa nih? 200.000, Mas. Dibanderol 200.000 bulunya saja teman-teman ya. Itu. Nah, teman-teman ini ada pantauan dari burung masteran Sri Gunting Hitam ya, Mas ya? Sri Gunting Hitam, Mas. Spek yang gacoran. Gacoran ketrekan kali ini. Oh, ketrekan. Jadi burung jinak total ya? Wah, jinak total pastinya. Harganya kena berapa nih? 400.000. Dibanderol 400.000 dari Sri Gunting Hitam gacor dan ketrekan. Pilihan dari Sri Gunting tersedia ada untuk yang abu dan ada berapa ekor apa hari ini? Yang abu pur total 2 ekor, abu bahan 1 ekor. Oh, baik. Jadi untuk yang pur total kena berapa nih? Pur total 250. 250 untuk pur totalnya. Kalau yang bahan berarti berapa, Mas? Bahan sebelah sini, Mas. Bahannya di sebelah sini, teman-teman ya. Abu ada, hitam ada bahan. Oke, kena berapa nih? Sama, Mas, 125. 125. Mau oke. Hitam, mau hitam, mau abu, spek bahan 125.000-an, teman-teman ya. Nah ini materi makin lama mulai keluar teman-teman ya. Sebenarnya kalau untuk mare batu nunggu panasnya saja.
teman-teman ya, muntahin juga isiannya. Oke, ini sebelah kanan ini sebenarnya udah enak banget teman-teman ya, pasang badannya, ngobrolnya udah dapet, tinggal bongkarnya doang nih. Biasanya kalau yang gini sekali bongkar enak nih, langsung ber ya. Kayaknya memang enak ya. Nah ini pantauan yang di sini nih udah mulai panas, udah mulai enak keluarin material juga. Oke teman-teman, kita langsung ke harganya buat murai batu yang spek gacorannya ya. Dimulai dari ekor berapa nih mas? Itu ekor 16, rosling mas. Ekor 16 rosling, gacor atau pastolan? Harian ke Pantau Bunyi. Pantau Bunyi ya? Pastolan ya mas? Ya pastolan. Harganya kena berapa nih? Itu Rp1.050.000. Rp1.050.000? Ya. Oke, silakan teman-teman ya. Ini sebenarnya udah pada pasang badan nih. Ini apalagi di sini ya, ini udah pasang badan juga. Cuman mungkin kalau belum panas nih teman-teman. Dan informasi murai batunya baru datang kemarin mas. Kemarin pagi. Nah, mau dimaklumi teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sebagian kita pantau ada yang bunyi teman-teman. Dan mengeluarkan materi juga. Kalau ini ekor berapa mas? Itu ekor 17 mas. 17? Ya. Pakai ring ya? Pakai ring. Kena berapa nih? 13,5. 1.350.000. Ekor 17 ya? Ya, ekor 17. Baik. Dilanjut ke sebelah kirinya nih teman-teman. Yang sudah kita pantau. Yang sudah ngeluarin materi lah ya. Oke, kakinya juga lumayan. Kaki hitam, pakai ring hitam, juga. Mas. Kena berapa nih mas? Itu ekor 17,5. Harga 14,5. 14,5. Baik, 1.450.000 ekor 17 up teman-teman. Berlanjut ke sebelah kirinya lagi, ini ekor berapa mas? Sama mas, itu 17,5, harga 14,5. Berarti harganya sama ya? Ya. Baik, ini ada juga untuk pilihan berikutnya. Kalau yang ini ekor berapa nih? Ekor 17 sama 13,5. Baik, 17 lagi. Sebelah sini ya mas? Sama, itu 17 juga. 17 juga. Terus, kalau pantauan yang di sini mas, ini ekor berapa nih? Itu ekor 7, apa ya, yang ring biru, itu ekor 18. Oh, ekor 18. Ya. Ini kena berapa ekor 18? Rp1.500.000 buat ekor 18-nya, teman-teman ya. Nah, ini juga terpantau udah bunyi, teman-teman. Ekornya sama ya, ekor 18, harganya cukup 1,5 ya, mas ya? 1,5, mas. Jadi, untuk hari ini memang banyak pilihan, teman-teman. Dan berhubung baru sampai, mau dimaklumin ya, mungkin butuh adaptasi. Ini yang ekor 19. Nah, ini ada pantauan untuk ekor 19-nya. Sebelah sini nih, teman-teman. Kita pantau bareng-bareng buat ekor 19-nya. Kalau untuk harga kena berapa, mas? 16, mas. 1,6 ya? Ya, 1,6. Buat ekor 19-nya, teman-teman. Dan ini memakai ring. Nah, berikutnya ini yang sudah ngecun atau udah ngobrak nih, udah enak banget, teman-teman ya. Kita juga sudah pantau buat suaranya. Baik materinya. Kalau ini harganya kena berapa nih? Itu full set 18 aja mas. Full set 1.800.000. Ya. Ekor berapa mas? Ekor 17,5 ini. Ekor 17 up teman-teman ya, buat harga full setnya nih. Silakan, kita sudah pantau bareng buat gaya mainnya ya, atau gaya vektornya tadi. Nah materinya juga beberapa bagian sudah keluar. Nanti selengkapnya tinggal langsung merapat dan dipantau. Setelah kita pantau untuk spek yang gacoran dari murai batunya, sekarang kita bergeser pantau untuk murai batu buat yang kelamin betina. Siap diternak atau yang usia dewasa. Nah untuk harga cukup dibanderol Rp250.000 teman-teman. Ada juga untuk harga di nota Rp200.000, speknya nih lagi dokor ya. Nah, silakan teman-teman untuk murai batu betina hari ini stoknya pilihannya juga terpantau masih aman. Thank you.
Baik teman-teman, kita sudah pantau untuk burung kacer yang spek gacoran dan kita coba track. Bosan kali ya mas ya? Ini udah ngebuka, udah mulai main teman-teman ya. Terus redup lagi. Tapi kita sudah pantau teman-teman ya. Di sini juga udah mulai bergaya dengan suaranya. Ini sama. Nah kalau yang ini baru pasang bandan teman-teman ya. Terus sebelah pojok sana juga kita pantau untuk suaranya. Nah ini ada kacer dada putih. Kalau ini harganya kena berapa mas? Kalau yang ini sama sama mas, satu baris nama sama itu 600 ribu. Oh ya satu baris ini ya, ya. 600 ribuan. Karena ada beda lagi di sini dapur juga ya. Dapur bunyi tapi belum gacor dor itu mas. Oh begitu. Baik kalau yang ini kena berapa nih? 500 ribu. 500 ribu. Ya. Jadi harga kacer dari 500 sampai 600 ya? Ya itu yang dada hitam juga sama. Oh ada dada hitam ya? Yang... Jawa Timur mas. Jawa Timur ya. Harganya sama 500. Sama 500 mas. Oke silakan teman-teman ya untuk kacer yang spek gacoran nih. Ada pilihan dari dada hitamnya. Dan dada putih, harga dari 500.000 sampai 600.000. Tinggal sesuai spek atau materi burung, teman-teman ya. Yang betina juga ada, Mas. Betina tersedia. Nah, ini untuk pantauannya, teman-teman, buat yang betina. Barangkali dari teman Kicau Mane lagi cari kacer betina siapan ya. Dada putih ya, Mas ya? Dada putih, Mas. Harganya kena berapa nih? 250.000. 250.000 saja untuk kacer betina dada putihnya. Tersedia dari Mozambik. Ini untuk spek yang gacoran ya, Mas ya? Gacoran. Ada satu ekor, harganya kena berapa nih? Itu full set 1 juta. Full set 1 juta? Ya, kalau mau purja 800 ribu. Baik teman-teman ya, dari Mozambik spek gacorannya, silakan teman-teman. Oke teman-teman, ini pantauan selengkapnya ada mulai sisin yang spek gacoran ya. Ini pakai press langsung mandek, mungkin kaget teman-teman. Tapi kita sudah pantau untuk suaranya. Harganya kena berapa nih mas? Itu yang minggu kemarin 1 juta tuh mas, yang materi. Oh yang materi ya? Nah, kita lagi promokan kalau untuk yang ini. Oh promokan, ya. Oke burung gacor dipromokan kena berapa nih? 8,5 aja mas. Sekarang turun jadi 850. Ya, set. Jadi potongannya 150 ya mas ya? Dan stoknya ini terbatas, teman-teman ada satu ekor silakan ya dari mulai sistin yang punya materi spek gacoran. Materinya kalau nggak salah apa ya mas ya? Itu ciblek, labet, sama labet. Gerejaan. Sama gerejaan, baik teman-teman. Ada juga untuk burcil dari jenis burung pleci ini teman-teman. Pleci mana mas? Itu Montanu sama Dakun Sulawesi. Baik, harganya buat yang Dakun Sulawesi kena berapa? Udah bebas pilih lah, 35.000. Bebas pilih? Ya. Baik teman-teman ya, jadi hari ini bebas pilih mau Montanus atau Dakun Sulawesi. Harganya sama, cukup dibanderol 35.000-an saja. Mas Yanto, alhamdulillah untuk ya. Hari ini kita sudah pantau stok yang tersedia ya. Iya. Pokoknya hari ini lagi melimpah ruah untuk ocehan, baik masterannya, apalagi untuk paru bengkoknya ya, Mas ya. Banyak, mas. Terima kasih waktunya Mas Yanto, dan selalu dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pokoknya kiosnya ini selalu menjadi rekomendasi untuk para teman Kicau Mane, harga yang terjangkau, kualitasnya mantul dan pastinya amanah. Pastinya amanah. Selalu kita jaga kalau amanah. Oke, itu, mas. Selalu terjaga ya, Mas ya. Amin. Alhamdulillah, Mas ya. Ya. Oke, terima kasih mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman silakan. Hari ini pantauan sudah full ya. Dari paru bengkok, burung ocean, burung masteran. Pokoknya hari ini aman banget. Baik burcil juga tersedia di kiosnya Mas Yanto. Tinggal langsung halo-halo saja yang mau berpesan-pesan. Nah, untuk teman Kicau Mane lebih atau langsung merapat di pantau ya. Jadi kayak misalkan cang hijau lagi bunyi, cocok. Langsung saja dibayar teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.